Oh, halo teman-teman semuanya. Kali ini aku mengerjain misi petualangan yang judulnya tuh Pegunungan dan Pohon Hijau. Untuk ngambil questnya, kalian ke Misty Mars di siang hari dengan koordinatnya yang ini ya guys, 911 dan 1053. Nanti di sini kalian bakal jumpain Miss Elf sama ada kayak orang lagi tidur gitu guys di rumput. Terus tinggal ikutin aja cari jalan ceritanya ya teman-teman. Oh iya, di sini kalian harus komunikasi sama Miss Elf, jangan lupa transformasi ya jadi Miss Elfnya, jadi tahu gitu jalan cerita pertamanya tuh gimana. Nah, abis itu kalian malam hari pergi lagi ke Misty Mars. Koordinatnya itu tadi 992-971 ya teman-teman. Dan harus di malam hari. Terus tinggal ngikutin ceritanya lagi ya guys. Ini pekerja tambangnya yang lagi tidur kayak gitu. Pokoknya intinya sih ceritanya nih kayak dia nebang pohon sembarangan gitu. Terus Miss Elfnya marah gitu guys. Udah selesai yang tadi, langsung pagi harinya kalian pergi lagi ke Misty Mars lagi. Terus koordinatnya 972-1104 atau sama kayak ke tempat awal tadi yang pertama kali kita dapet questnya ya guys. Thank you.
Nah, udah selesai. Kalian balik lagi ke tempat tadi. Ini dia koordinatnya ya, guys. Ini kayak yang di masa kininya gitu. Kalau yang tadi kan kita pakai kayak rainbow crystal gitu, guys. Habis ini kita balik lagi ke tempat yang tadi ya. Koordinatnya tadi udah aku tulisin. Kalian tinggal lihat. Habis itu nanti di sini kalian bakal ketemu Miss Elf lagi ya, teman-teman. Jangan lupa kalau mau ngomong sama Miss Elf harus transformasi dulu ya jadi Miss Elf biar bisa ngikutin jalan ceritanya ya guys. Tuh kayak gini, tinggal ditekan, tinggal dipecat-pecat aja selanjutnya guys. Udah selesai ini mah, gampang banget. Nah ini udah selesai teman-teman, tuh kan udah, dan dapet ini kayak apa sih namanya, telur atau batu hijau gitu deh. Nah, lucu banget ya jadi Miss Elf. Jalannya lucu banget guys. Tuh. Oke deh guys, udahan dulu ya video dari aku. Semoga informasinya tuh berguna. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Bye bye. Nah ini bagi yang mau ngelihat Fairy Stone ya. Oh ini batu ya teman-teman. Dan ini dia akhir pelajarannya. Kayak gini.